Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di dapur Mama Fiza. Hari ini saya mau buat cemilan dari tahu. Tahu goreng crispy, isi kentang dan telur. Yuk langsung saja kita simak videonya. Langkah pertama, ini kentangnya mau saya potong-potong. Ini kentangnya sudah saya potong semua. Selanjutnya, saya mau iris daun bawang. Daun seledri. Cabai rawit. Cabai merah, dan ini sudah saya iris-iris semua ya. Selanjutnya, saya sudah panaskan minyak, lalu masukkan kentangnya. Goreng kentangnya hingga matang. Kita bolak-balik biar matangnya merata. Goreng kentangnya hingga matang. Ini kentangnya sudah matang. Lalu kita angkat dan tiriskan. Selagi kentangnya masih hangat, kentangnya kita hancurkan biar lebih mudah, soalnya kalau kentangnya sudah dingin menghancurkannya susah. Kentangnya sudah hancur seperti ini ya, sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkok. Pecahkan telur 2 ya telurnya. Kasih garam sejumput. Terus ini kita kocok-kocok.
seperti ini ya. Ini sudah cukup ngocok telurnya. Ini tinggal kita dadar. Selanjutnya nih saya sudah siapkan wajan dan sudah saya kasih minyak goreng sedikit aja. Lalu nyalakan kompor. Lalu kita dadar telurnya. Ini telurnya kita orak-arik. Ini telurnya kita orak-arik ya, dan ini sudah cukup. Lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini kentang yang tadi sudah dihancurkan. Terus ini telur yang sudah diorak-arik. Terus masukkan daun bawang, daun seledri, cabai rawit dan cabai merahnya. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan garam, gula pasir, masako, lada bubuk. Terus ini kita aduk-aduk dulu biar tercampur merata. Ini sudah tercampur merata, masukkan tepung tapioka. Ini kita aduk-aduk ya. Ini sudah merata ya, sebelumnya dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah cukup. Lalu kita ambil tahunya dan ini kita masukkan dalam tahu. Kita isikan semua hingga habis. Ini sudah saya isikan semua. Ini tinggal digoreng. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan mangkok. Lalu pecahkan 1 butir telur. Garam sejumput. Terus ini telurnya kita kocok-kocok. Ini udah cukup ya ngocok telurnya. Tinggal kita masukkan aja tahunya. Ini kita celupkan ke telur. Seperti ini, dan ini tinggal digoreng. Selanjutnya ini saya sudah panaskan minyak. Lalu ini tahunya kita masukkan ya. Kita balik biar matangnya merata dan enggak gosong. Goreng hingga kecoklatan. Sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng lagi ya. Kita balik biar matangnya merata dan enggak gosong ya.
goreng hingga kecoklatan. Ini udah kecoklatan, udah matang, angkat dan tiriskan. Tara, ini dia tahu goreng crispy isi kentang telurnya sudah jadi, sudah siap untuk dihidangkan. Ini kita nikmati dengan saus sambal ya. Semoga resep saya bermanfaat.